Assalamualaikum ya Abi ya Ufi. Assalamualaikum ya Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawada la hawla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin wal muslimat, as-sa'imina was-sa'imat rahimakumullah. Kembali kita bersama-sama bersyukur kepada Allah. Tanpa terasa hari berganti, sampailah kita di hari yang pertengahan di dalam bulan Ramadan ini. Syahrut Taubah adalah merupakan hari-hari pertengahan bulan suci Ramadan. Kembali kita teringat akan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, tubu inallahi ta'ala qabla antamutu. Ada empat wasiat Rasulullah di sini. Yang pertama saja kita bahas, tubu inallah, segeralah kalian bertaubat kepada Allah. Qabla antamutu, sebelumnya datang kematian kepada kalian. Jadi taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak menunggu usia kita sampai tua renta. Taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala waktan pada waktin seyogianya, dari waktu ke waktu kita senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu kalimah taubat itu sendiri adalah astaghfirullahalazim. Andai kalimah ini menjadi rutin selalu kita ucapkan di setiap kehidupan kita, baik pada saat kita suka maupun duka, kita selalu mengucapkan astaghfirullahalazim. Artinya kita benar-benar mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena taubat itu sendiri diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin Allah memiliki sifat innallaha tawwabur rahim. Allah memiliki sifat menerima taubat, sekaligus Allah juga maha rahim, maha penyayang kepada hamba-hambanya. Kalaulah seorang hamba Allah senantiasa berkecimpung dengan kemaksiatan-kemaksiatan, kemudian satu saat tergetar hatinya, dapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang pertama dilakukan adalah membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena siapalah kita ini manusia? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un, setiap yang bernama manusia tanpa terkecuali siapapun orangnya, khata'un, mereka pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi salah terus pun bukan manusia namanya. Salah terus, itulah iblis laknatullah. Manusia pernah berbuat benar, atau manusia sering melakukan kebenaran, tapi manusia tidak benar selamanya. Karena yang benar selamanya itu cuma malaikat. Jadi salah betul, salah terus kita bukannya syaitan, benar terus kita bukannya malaikat. Akan tetapi manusia suatu saat terkecimpung dia dalam suatu kancah kemaksiatan, kedurhakaan, kada satu perbuatan yang datang menimbulkan dosa bagi dirinya, maka segeralah beristighfar, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus ini kita sekarang ini alhamdulillah izin iroda Allah, kita masih ada dan sudah berada di pertengahan Ramadan. Yuk kita sama-sama dengan memperbanyak istighfar kita. Barangkali selama ini kita asik masuk bulan Ramadan, kita sibuk dengan HP kita. Masuk Ramadan, kita sibuk dengan hobi-hobi yang lain kita. Yuk, sepertiga malam yang akhir ketika kita akan melaksanakan bersahur,
Alangkah lebih indahnya kita pergunakan dulu untuk salat taubat, kemudian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua keluar dari Ramadan ini dengan membawa pahala dari Allah Subhanahu wa taala berupa pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.